Erling Haaland baru saja mendapatkan penghargaan bergengsi dari UEFA. Pemain asal Norwegia itu mendapatkan trofi UEFA Men's Player of the Year atau pemain terbaik versi UEFA untuk kategori pria musim 2022-2023. Haaland mengungguli Lionel Messi dan Kevin De Bruyne. Ia berhak mendapatkan trofi UEFA Men's Player of the Year 2022-2023 karena penampilan gemilangnya di musim 2022-2023. Pada musim tersebut, Haaland menjadi mesin gol Man City di lintas kompetisi. Di Liga Inggris, Haaland berhasil mengemas 36 gol. Jumlah gol itu membuat Haaland jadi pencetak gol terbanyak di Liga Inggris musim lalu. Kemudian di Liga Champions, ia mampu melesakkan 12 gol. Torehan itu membawa Haaland jadi top skor Liga Champions 2022-2023. Ia berhasil unggul 4 gol dari pesaing terdekatnya, Mohamed Salah. Tak sampai situ saja, Haaland juga menjadi pemain tercepat yang mampu melesakkan 35 gol. Putra dari Alfie Haaland itu mampu melesakkan 35 gol hanya dalam 27 laga di Liga Champions. Penghargaan UEFA Men's Player of the Year 2022-2023 menambah pundi-pundi trofi individu yang diraih oleh Haaland. Haaland sebelumnya telah memenangkan FWA Footballer of the Year dan PFA Players Player of the Year. Menurut laporan Squawka, Haaland berhasil mengukir jejak mirip Cristiano Ronaldo dengan meraih 3 penghargaan di atas dalam musim yang sama. Ronaldo melakukannya bersama Man United pada 2007-2008. Masih dari Squawka, CR7 kemudian sukses memenangkan Ballon d'Or pada tahun 2008. Dengan jalan yang mirip, apakah Haaland bisa memenangkan Ballon d'Or 2023?